semuanya, selamat datang di channel YouTube Erika Chang. Sekarang tanggal 22 Maret. Jam berapa ya? Jam 11-an. Ah, enggak deh, udah jam 12. Udah tanggal 23. Jadi hari ini aku mau bikin vlog puasa hari pertama di bulan Ramadan 2023 di Jepang. Jadi ini aku sekarang lagi mau bobo. Terus nanti bangun buat sahur jam 3.30. Kalau katanya subuhnya itu jam 4.15-an. By the way, sekarang aku lagi pulang ke rumah orang tua. Jadi kan puasa sebelumnya, dua video Ramadan sebelumnya itu kan aku, tiga ya, itu aku di rumah, di kos-kosan aku kan. Nah, tahun ini aku mau puasa hari pertamanya di rumah bareng orang tua. Jadi ntar sahurnya gak sendirian. Soalnya pas banget bulan Ramadan tahun ini itu pas lagi libur musim semi. Jadi aku lagi pulang ke rumah, seneng banget. Jadi gak usah puasa sambil kuliah, aku bisa rebahan seharian di kamar. Jadi guys, sekarang aku mau bobo dulu. Ini aku udah pakai baju tidur, udah skincare, udah gosok gigi. Jadi sampai ketemu lagi nanti pas sahur jam 3. Okay. See you nanti, bobo. Udah ngantuk, bobo guys. Good night. Sekarang udah jam 3.30. Dan sahur. Sahurnya menunya bebek sama tomat, sup bebek sama tomat. Ada brokolinya. Ya. Ada telurnya. Ya. Dibikinin sama mama. Ya. Kimas. Bismillah. Hari ini subuh jam 4.15. Kita punya waktu 45 menit. Padahal kemarin di video Bali aku bilang jarang ada daging bebek di Jepang. Ternyata ada nih, bebek halal lagi ya. Ini produk dari Thailand. Beli di mana? Beli di Islam Yokocho. Di Islam Yokocho di daerah Singokubo. Toko orang Pakistan gitu. Toko makanan halal. Ya. Bebeknya dari Thailand, kalau ayamnya dari Brasil, dari Turki. Lebih mahal ya dari daging halal di sini. Enggak juga. Oh, enggak ya, sama aja kayak daging lain. Kalau ayamnya kan dijual 2 kiloan gitu. Malah mungkin lebih murah daripada ayam yang dijual di supermarket Jepang biasa. Dari Brasil ya. Nah, kalau bebek yang asli Jepang nggak ada malahan. Bebeknya impor. Makan apa? Suka bebek. Suka. Oishii. Ini ada kurma. Kurma yang paling enak, yang paling laku juga di Indonesia. Gede banget ya? Iya. Gendut banget. Kurma gendut banget. Kurma sukari. Ada yang tahu guys ya, kurma sukari itu. Kurma paling, termasuk yang paling enak. Dan ada ini, ada ini. Apa deh? Air zam-zam. Zam-zam. Kita masih punya stok sedikit air zam-zam. Air zam-zam kapan tuh? Stok aja. Oh iya, kalau makan kurma tuh ya, makan kurma itu disunahkan makannya ganjil. Ya udah satu aja. Satu, tiga, lima, gitu. Tuh. Sebaiknya begitu, disunahkan ganjil makannya. Jadi satu, bukan tiga. Satu aja.
Ya kalau yang kurma ajwa, kurma nabi itu kecil-kecil ya. Ini kurmanya gendut. Ini gede banget. Gendut-gendut ini. Sama aja udah kayak makan gila. Udah selesai makan. Selesai makan. Alhamdulillah. Udah kenyang. Udah kenyang ya? Ya, besok semangat puasanya. Semangat puasa ya. Mm-mm. Kalian juga semangat puasanya guys. Jangan lupa banyak ibadah selama puasa. Mudah-mudahan anggap saja ini sebagai puasa terakhir kita tahun ini supaya lebih semangat. Oke. Oke. Habis ini kita mau salat subuh. Terus bobo. Apa sih? Salat subuh terus bobo ya. Kalau papa emang apa? Pikir dulu gitu loh. Iya. Terus bobo. Boleh. Sampai siang. Sampai sore ya. Jangan tidur dulu sampai sebelum matahari terbit. Setelah itu baru bobo. Bangun lagi jam 12 zuhur. Terus bobo. Bangun lagi asar. Bobo. Masih ada yang gitu ya. Kayak kaku masih ada yang gitu ya. Ini ya. Gitu semangat ya teman-teman puasanya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ya, assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Pagi. Sebenarnya udah siang sih. Udah jam 1 siang. Tadi aku habis mandi. Sekarang mau keringin rambut. Udah kering. Abis ini aku mau jalan-jalan bareng mama, terus mau belanja. Aku lagi jalan-jalan. Dadah! Ada bunga sakura di kuil dekat rumah.今日涼しいね。うん。本当は3月だとこのくらいが普通なんだけどね。 Jadi kita beli yang murah-murah guys. Dia bawangnya 50% off. Terus dia asparagus juga 50% off. Kita beli yang diskonan. Biar hemat. Ah ini juga 50% off. Kita mau beli makanan manis buat buka puasa. Tuchi ni shio, jaji gyunyu to hojicha. Tuchi ga oishisou. じゃあ私ジャージー牛乳にする。プリン、ソス。じゃあパパもこれ。パパにも。いいの？こっちにしないのカフェラテ。カフェラテじゃパパカフェラテ味にしよっか。パパこれ。はい。ママは？ママそれ？ぶどう。こっちは桃か。どっちがいい？ぶどう。ぶどう。じゃあぶどう。チェリー、アングル。オッケー。じゃあ
Udah jam 5.55, kita buka pasar. Air zam-zam. Bismillah. Sahabat tomaku. Sahabat tomaku watalatil. Rasa batal acil insyaallah. Ini kacang hijau. Berkacang hijau bikinan mama. Bismillah. Enak. Enak, oishii. Oishii yo, mama. Amasa chōdo ii. Yokatta. Mechā. 1 nen buri. Kenen tsukutta kke? Ne? Mechā shishiburi na kanji. Kuruma. Kuruma. Arigatou kuruma. Amai ni kore. クルマ 食べた後に グブルカちゃんじゃ 食べたら 全然 甘くない クルマの 甘いよね クルマ 甘すぎて クルマです クルマに さっきこれも買ってきた プリン プリンすっす どう? これカちゃんひじょうと食べても美味しいかも グブルカちゃんひじょうね masukin ke puding. Nano. Tapi punya papa kan rasa kopi. Masih kena aja naik. Kalau punya aku rasa susu jadi kayaknya enak. Enak. Nah, di sini kita sholat maghrib dulu ya. Terus makan malam? Makan malamnya. Siapa langsung kerja? Ya. Kerjanya ngapain? Jangan cari uang untuk makan. Cari uang supaya bisa makan. Supaya bisa makan takjil yang enak lagi besok. Iya. Nah, salat dulu, salat dulu. Udah selesai salat maghrib. Sekarang saatnya kita makan malam. Kita makan kerang. Skalop ya. Gede gede gini, gede gini. Iya. Namanya di sini hotate. Hotate. So, hotate. Kerang. Gede banget. Banget ya. Gede banget. Tangan aku ini kerang. Di Indonesia apa ya namanya? Ada enggak ya? Kayaknya enggak ada deh. Pokoknya skalop aja. Itadakimasu. Bismillah. Gimana makannya? Oke. おいしい。なんか塩っぽくない。大丈夫。うん。なんて美味しいよ。うん。ini pakai asparagus sama daun bawang. Daun bawang ya. Asparagusnya asparagus ya. Yang tadi aku beli di supermarket. Harganya 50% off. Murah. Murah ya. Gimana papa hari ini puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Dan hari ini nggak panas ya, jadi alhamdulillah banget ini hari pertama hujan nih, jadi nggak panas. Gak kerasa udah buka aja. Tahu-tahu udah buka. Cepet banget. Mudah-mudahan besok juga nggak panas ya. Tidak hari pertama lah nggak panas jadi. Iya. Biar terbiasa dulu. Kalau di Indonesia mau ke puasa jam berapa ya? 6. 6.15 ya? 6.10? Berarti nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya? Dulu kan kalau di Jepang buka puasanya pernah hampir jam 7, jam 7 lewat itu ya. Kalau musim panas kan, jadi panjang panasnya. Kan semakin maju ya, semakin mundur. Nanti kalau musim dingin pendek. Nanti maghrib jam berapa? Jam 4:30 sudah maghrib. Ya. Terus subuhnya jam 6 ya. Jam 5:30. Berapa tahun lagi ya? Kurangnya aja 11 hari mundur bahkan. Tiap tahun mundur 11 hari? Iya. Masih lama berarti. Gimana teman-teman puasanya lancar nggak hari pertama? Komen ya di bawah. Semoga lancar. Semoga lancar ya, insya Allah lancar. Yang penting semangat. Semangat ibadah. Semangat puasa. Semoga pahalanya berlimpah. Amin. Papa-papa WA Indonesia. Ya, papa kayak gini juga kan kalau foto.
Trademark ya, bapak-bapak Indonesia. Oke, jadi sekian video hari pertama puasa di bulan Ramadan tahun 2023 versi Erika di Jepang. Gimana? Semoga kalian enjoy ya videonya. Dan semoga teman-teman diberi kelancaran selama bulan Ramadan ini. Semoga puasanya gak bolong-bolong. Semoga pahalanya berlimpah. Dan semoga bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini dengan penuh semangat. Nah, sebelum aku tutup videonya, aku mau kasih Erito Bengkyo buat video hari ini. Karena hari ini adalah hari pertama puasa, jadi aku mau kasih tau bahasa Jepangnya hari pertama. Bahasa Jepangnya hari pertama adalah Shonichi. Shonichi. Jadi kalau mau bilang hari ini adalah hari pertama di bulan Ramadan, itu bilangnya Kyou wa Ramadan no Shonichi desu. Kalau mau bilang hari ini hari pertama puasa, Kyou wa Danjiki no Shonichi desu. Begitu. Kayak familiar gak sih buat temen-temen yang pernah denger lagu JKT48 judulnya Shonichi? Itu artinya hari pertama. Itu kan lagunya menceritakan tentang perasaan hari pertama ketika member itu tampil di stage gitu. Kalau begitu, terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu video aku berikutnya ya. Dadah. See you next video.